keluarganya, kamu gak usah puasa, kafaratnya kamu selesai, kata Rasul. Artinya selalu memudahkan selama memang bisa dimudahkan ya tentunya. Kemudian yang ketiga karakternya adalah Islam itu adalah agama fitrah, sehingga dia tidak akan menyelisihi fitrah yang ada pada diri kita, gak akan jauh-jauh dari fitrah diri kita. Sehingga kalau ada orang yang kemudian ingin mengubah kita menjadi monster dengan alasan membawa ayat-ayat dan hadis-hadis, berarti yang dibawa itu bukan Islam. Dalam artian tidak bertentangan dengan naluri kita sebagai manusia. Karena ada yang bilang, wah tinggalkan, tapi gak dengan naluri kemanusiaan saya. Oh enggak, ini perintah agama, harus ditinggalkan. Enggak, agama itu, Islam itu adalah sesuai dengan fitrah kita. Bahkan kalau perlu, itu Islam gak usah diturunkan kalau manusia bisa membaca fitrahnya dia sendiri. Karena itu dikatakan dalam hadis man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Dalam perkataan ulama, siapa yang mengetahui dirinya, ya dia berarti mengetahui Tuhan. Karena memang agama ini agama fitrah. Ini mendidik kita untuk kemudian menjalani hidup sesuai dengan fitrah kita. Fitrah apa? Fitrah sebagai manusia. Karena itu kalau anti kepada nilai-nilai kemanusiaan, itu sudah pasti bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Karena Islam itu adalah agama yang fitrah, bukan agama yang bertentangan dengan nilai-nilai fitrah. Makanya terorisme, bom bunuh diri dan lain sebagainya, itu sudah bertentangan dengan prinsip dasar dalam fitrah Islam itu. Karena Islam itu sesuai dengan prinsip kemanusiaan, tidak akan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan fitrah tersebut. Jadi pada akhirnya saya mau menyarankan kepada kita semua untuk coba digali apa yang menjadi poin-poin utama Islam, apa yang menjadi kriteria ciri-ciri utama Islam. Untuk itu kita dapatkan sebagai insight bagi kita, sehingga kalau ada ilmu-ilmu yang mengatasnamakan Islam, tokoh-tokoh yang berbicara atas nama Islam yang bertentangan sama nilai itu, kita gampang menolaknya. Kayak tadi, kita memudahkan fitrah, sesuai fitrah, itu coba digali apa yang menjadi ciri dasar Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan, perdamaian, itu coba digali, sehingga Anda punya filter tersendiri. Karena sekarang ini era inflasi informasi dan inflasi ustaz. Ini sekarang kan ustaznya inflasi, bahkan lebih banyak ustaznya daripada umatnya. Kalau gak percaya, orang itu kan saling berdebat di medsos seolah-olah dirinya ustaz semua. Nah, di era yang inflasi informasi tentang Islam, inflasi ustaz, bagi saya kita tidak akan bisa berdaulat dalam beragama, dalam berislam, kecuali kalau kita kemudian punya itu clue tentang Islam itu apa. Anda kumpulkan dan jadikan itu benteng. Dan mulai sekarang kalau kita ke pengajian, itu coba usahakan menginventarisir hal-hal yang kopi, hal-hal yang memang dasar substansi dari Islam, yang itu nanti menjadi benteng kita. Karena kita kan sudah kepala ini, sudah kandung gak nyantri sebagian kita, kandung sudah kandung lah, sudah serba kandung loh. Untuk beragama dengan baik ini sudah serba kandung, sudah gak bisa, sudah jauh. Dan ini bagi saya pertanyaan dasar orang-orang kosmopolit, orang-orang perkotaan, kaum urban. Ini saya sudah telat di mana? Saya tadi nge-tweet kan, buat kalian yang sering nanya, ini saya sudah telat dulu gak nyantri, tapi pengen belajar agama gimana? Kata saya beli nih, saya jualan pakai bukunya Ustaz Quraish Shihab. Terus ada yang jawab, mau jadi orang pinter kok mahal, kata saya, lebih mahal jadi orang bego. Karena satu kebegoan itu bisa membuat kerusakan yang besar, yang mahal itu, kata saya. Artinya kalau untuk belajar panjang kan sudah kandung udah banyak kreditan di sini, ada cicilan, ada urusan rumah tangga. Maksud saya coba kalau ke pengajian atau dengerin apa-apa di YouTube dan lain sebagainya, di inventar, untuk mendapatkan inventarisir apa
apa sih yang menjadi ciri utama Islam? Yang itu menjadi advokasi di kepala kita, menjadi software yang kalau nggak sesuai dengan itu ketendang sendiri. Betapapun dahsyatnya penjelasannya, betapapun menjerit-jeritnya Ustadz itu menyampaikan, tapi itu ketendang sendiri, keluar sendiri dengan sendirinya. Nah, ayo, daripada kita terus ke pengajian sana sini, kemudian mendapat semua, akhirnya makin bingung Islamnya kita. Ini Islam yang benar mana sih? Kok katanya sana ini nggak boleh, katanya sini justru itu wajib. Hilafah katanya nggak boleh, kok kata sana katanya kalau nggak hilafah urusan kita nggak bisa selesai. Misalnya buka kacang itu, ini kok susah buka kacang? Ini nggak hilafah sih kalau susah buka kacangnya. Nah, artinya kan disrupsi, inflasi informasi dan sama-sama mengatakan Islam saling bertabrakan narasi. Nah, untuk menyelesaikan itu di tingkat kedaulatan kita sebagai seorang Muslim, kita coba mengarahkan untuk mencari clue-clue dasar dalam Islam itu. Untuk itu kemudian di-insight ke kepala kita sehingga di luar itu akan terkendali. Gak usah nunggu klarifikasi, gak usah nunggu informasi ini hoax apa enggak. Kalau kita sudah punya itu ketenangan sendiri. Bagi saya itu hal-hal yang tidak Islami itu ketenangan sendiri, karena saya sudah punya frame berpikir Islam di kepala saya. Minimal itu versi saya memang, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan. Saya coba mengirim, mengajak teman-teman coba dicari sendiri clue-clue itu, selain yang sebagaimana yang tadi saya sudah inventarisir, coba ditambah sehingga kita dapat paradigma tentang Islam itu sendiri.